Terima kasih. Kementerian Kesehatan sudah membuat satu panduan atau pedoman terkait bagaimana kalau ada kasus yang akan datang ataupun survei yang lainnya. Jadi ketika kasus itu datang, maka pintu masuk atau kesehatan pelabuhan bandara misalnya di bandara, maka akan dilakukan screening awal di sana. Kalau tidak memenuhi kriteria, jadi tidak usah panik. Ya, akan dilakukan observasi, dikembalikan, dan dilakukan pemantauan dalam masa inkubasi 14 hari. Jadi tidak semua harus dimasukkan ke ruang isolasi rumah sakit. Jadi semua pintu masuk ke darah sudah ada petugas yang melakukan screening. Ketika dia tidak ada keluhan apapun gejala, tidak memenuhi kriteria, maka dikembalikan ke rumah sakit. Ya, seperti biasa, tapi dalam pemantauan. Ya. Nah, nanti di pemantauan itu akan dilakukan pemantauan oleh petugas kesehatan di wilayah masing-masing. Maka petugas akan melihat kondisi setiap hari. Kalau memang tidak bisa dalam kondisi situasi, pasiennya memang bukan dalam kondisi terkena virus novel corona. Kalau urusan teknis kepulangan tentu bukan wilayah KPPS ya, itu wilayah yang lain. Tapi yang pasti dari itu wilayah itu juga depo ya, jadi depo yang bisa menjelaskan. WHO lebih strict kalau ada kriterianya.